Pemirsa, Gunung Ruang kembali erupsi. Sebanyak 342 warga yang terdampak mengungsi ke Pulau Siau menggunakan kapal KMP Lahoraung. Dengan menggunakan kapal KPM Lahoraung, Selasa sore 30 April 2024, sebanyak kurang lebih 342 warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang diberangkatkan dari Pelabuhan Minanga Tagulandang menuju Pulau Siau. Meski berdesakan, nampak sejumlah pengungsi mulai dari anak-anak hingga orang tua memadati kapal KMP Lahoraung menuju Pulau Siau. Sekarang KMP Lahoraung sedang menuju ke Pelabuhan Siau dengan mengangkut pengungsi dari Pulau Tagulandang akibat erupsi dari Gunung Ruang. Dan sekarang pengungsi yang berada di atas kapal itu berjumlah 342 orang, kurang lebih 342 orang. Dan tersebar di dek 1, di dek 1, dan di dek 2. Di dek 2 serta di dek 3. Jadi jumlah keseluruhan yang kami data sampai malam ini berjumlah 342 orang. Hermon Labego mengaku dirinya bersama keluarga terpaksa harus mengungsi ke Pulau Siau sebab kondisi rumahnya saat ini rusak parah dan tak bisa ditinggali lagi. Alfred Umanung melaporkan untuk Kawan Wa TV.